bukan soal bebas murni, karena kalau bebas murni nanti kategorinya dia tidak bersalah sehingga harus dibebaskan secara murni. Tapi konteksnya adalah Polikarpus hari ini dinyatakan menilai perjalanan kasus penyelesaian kematian Munir Said Talib selama 14 tahun ini sudah memasuki babak-babak akhir. Kan bahwa salah satu PR pemerintah hari ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang masa lalu, termasuk kasus Mas Munir. Itu yang pernah disampaikan, tapi 2 tahun setelahnya justru tidak ada kelanjutan, tidak ada respon yang positif gitu ya terkait dengan kasus Munir yang kami anggap belum selesai sampai hari ini.